Halo semua, jumpa lagi di channel saya Om Roso. Jadi ini akan berbagi pengalaman nih kawan-kawan, cara membongkar plat strip. Apa ini namanya? Oh, NMS plat maksudnya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Anu kurang ke tengah. Jadi kita cungkit dulu untuk bagian luarnya, habis itu dikasih pipa bulat kawan-kawan di dalamnya situ kawan-kawan. Nah, nanti tinggal mendorong dari atas sudah bisa jatuh. Nah, itu yang jadi artisnya itu terlalu banyak gaya ini. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan, teknik membongkarnya. Nah, itu kan otomatis dia tuh jalan sedikit-sedikit kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kena baknya tuh dia tuh agak berat kawan-kawan. Jadi kita congkel dulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi dia maju-maju terus. Cukup keras suaranya kawan-kawan. Dan ini digeser kawan-kawan karena yang di bawah ini 10 mili. Yang saya kirim ini 8 mili. Kalau pas ada yang ngambil yang 10 mili yang susah, makanya digeser lagi nih kawan-kawan. Cukup barbar ini. Es, safety first. Pakai linggis Mas Tomo. Kita ulangi lagi kawan-kawan. Nah, itu. Nah, situ sudah ada pipa besinya. Nah, harusnya seperti itu kawan-kawan. Kalau pas, cukup menegangkan tadi ini. Oke, kita ulang lagi nih. Oh, jadi kesalahan teknis juga nih. Iya. Yeah.
lanjut ke yang tipis kawan-kawan. Jadi kalau yang tipis cukup seperti ini bongkarnya nih. Nah ini kalau yang tipis seperti ini pembongkarannya kawan-kawan. Kalau yang tadi ditarik itu ya berat. Berat ya mas? Ya. Ya jadi dimasukin kayu dulu. Nah masukin lagi ringkisnya. Dan tinggal menarik. Cukup kuat lah kalau yang tipis nih, tapi kalau yang berat ya. Nah ini tinggal bordesnya kah lainnya? Terakhir ya mas. Jadi ini terakhir nih. Terakhir loh. Entek. Oke sudah selesai kawan-kawan. Pas datang Pak Bosnya. Iya, yeah, itu Pak Bosnya. Halo semua, jadi sudah selesai untuk pembongkarannya. Sedang tanda tangan. Oke, kalau kalian suka dengan video saya silakan like dan subscribe channel saya Meroso. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini Mas Abdul. Oke. Terus.